Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gembrot Vlog. Kali ini aku sudah di dapur biasa. Sekarang sudah sore, aku bikin masakan buat makan malam. Oke, dan satu masakan yang aku akan review simple banget karena ini masakan Chinese ya. Aku bikin cah timun, saya campur dengan telur timun Jepang dan telur. Untuk kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan untuk kalian yang sudah selalu nongkrong di channel saya ucapkan terima kasih untuk kalian, teman-teman saya di YouTube. Oke, guys, langsung aja kita masak apa aja bahannya yang sudah saya persiapkan, guys. Oke? Cekidot. Ini adalah timun Jepang. Sekitar 8 timun, karena timun Jepang itu dalamnya tidak ada bijinya, jadi kita tidak usah menghilangkan bijinya ya guys ya. Dan 3 butir telur. Tidak lupa aku kasih bawang putih sekitar ini sampai 4 siung ya guys ya. Sebenarnya kebanyakan, tidak apa-apa, nanti aku geprek aja, nanti yang sisa sedikit aku bikin masakan yang lainnya. Dan tidak lupa ada sejumput garam dan sedikit penyedap rasa aja. Oke, guys, kita masak. Kita pecahkan telurnya dulu. Sampai tercampur ya guys. Oke. Setelah itu kita sisihkan dulu. Kita mau geprek. Aku geprek aja ya biar enak. Ini sudah saya cuci ya guys ya. Aku geprek timunnya. Aku iris begini. Kita sisihkan dulu. Oke. Kita sisihkan. Dan kita iris yang sama.
Oke guys, ini sudah saya iris dan kita geprek bawangnya, cuci dulu. Nanti kalau taruh kebanyakan kita bisa sisihkan untuk masakan yang lain. Gampang sekali kok cah, apa itu, cah timun oseng, pokoknya gampang sekali ini. Dan kita sisihkan di sini. Oke guys, kita mau masaknya. Oke guys, kita panaskan penggorengannya dulu. Tambah minyak, biarkan panas dulu. Kita orak-arik namanya telur. Kita orak-arik setengah matang aja. Oke, seperti ini aja ya guys ya. Kita angkat. Dan kita tambah minyak lagi sedikit. Sekarang kita oseng bawang putihnya dulu. Aku semuain aja ya guys ya, biar harum dulu. Mas, aku langsung nyalain itu ya guys ya, soalnya bau kemana-mana. Oke, setelah harum kita masuk. Timun dan telur buatan saya. Pokoknya untuk mengoseng ini jangan terlalu matang ya guys. Gini aja sudah. Jadi setengah matang agak kriak-kriak gitu loh. Jadinya pokoknya enak banget. Nah, ini guys, sayur timun oseng telur saya. Ini ada memang Chinese food punya.
Jadi mereka suka banget. Dan ingat satu hal, kalau masak ini jangan terlalu mateng ini timunnya ya. Agak setengah mateng gitu aja biar kriuk-kriuk guys, enak banget. Dan enak banget pokoknya ini ya. Sayur oseng timun dan telur saya. Kalau orang sini kalau ngomongnya cah timun dan telur. Oke guys. Pokoknya coba masakan saya ini, majikan kalian pasti suka. Oke guys, terima kasih. Bye. Wassalam.